Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang komputernya pakai Windows, ini kan pakai Linux nih. Jadi untuk compilernya bisa pakai compiler online. Ya, karena saya juga belum tahu setting di Windowsnya kayak gimana. Untuk compiler onlinenya bisa dicek di LMS nih, di lab setup ASM. Kemudian di online compiler, silakan diklik linknya. Ini halamannya kayak gini. Jadi, ini contohnya. Kemudian kalau sudah bikin source code-nya, tinggal di copy ke text area yang di sini nih, paste. Terus cara jalaninnya gimana? Ini ada codingannya, main.asm, terus stdin ini input. Misalnya tadi kita inputnya baris 1, kolom 1. Terus kalau udah di execute. Oh iya, ini kita belum setting compilernya. Jadi kita pakai fungsi dari library sih, scanf, printf, fflash, terus fungsi main. Itu dia nggak kenal dia. Dia kenalnya nyari simbol label start. Jadi kita perlu ubah opsi compilernya. Oke, compilation command ini yang harus diubah. Dibalik lagi ke panduannya di sini. Nih, kompilasinya pakai yang ISM seterusnya sampai GCC sampai akhir. Jadi kita perlu GCC untuk compile fungsi yang pakai library C tadi. Taruh di sini, blok semua, paste, update. Terus sudah set successfully, tutup. Oke, di execute lagi. Oke, jadi ini hasilnya nih. Jadi baris 1, kolom 1, nilainya 6. Oke, udah. Itu untuk compiler online pakai di tutorial point. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.